Keheningan pagi buta di Desa Kajuana, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan mendadak gaduh saat pria berinisial SK, 31 tahun, ditemukan tewas di teras rumahnya, Selasa, 6 Agustus 2024, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pria beristri itu ditemukan tewas oleh keluarganya dengan luka di bagian leher kanan. Foto-foto hingga sejumlah video dengan suara teriakan, seorang perempuan atas tewasnya SK beredar luas di grup-grup WhatsApp. Personel gabungan Satreskrim Polres Bangkalan dan Polsek Galis pimpinan Wakapolres Kompol Andi Febrianto, didampingi Kasatreskrim AKP Heru Cahyo membentangkan pelis lain di rumah SK. Korban SK tidur di teras rumah, di atas lincak. Kejadian dimungkinkan sekitar pukul 4 WIB, ungkap AKP Heru Cahyo ketika dihubungi Tribun Madura. Ia menjelaskan, SK tidur di teras rumah tidak seorang diri melainkan ada seorang temannya, pria berinisial JM. Meski demikian, pihak kepolisian mengaku masih kesulitan menggali keterangan dari beberapa saksi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.